akan rilis terkait pengungkapan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan musisi atau drummer dengan inisial nama GH yang melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba ini di tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda tempat kita pada hari Jumat tanggal 4 September 2020. Dapat saya jelaskan kepada orang-orang sekalian, kejadian ini terjadi pada tanggal 2 September 2020 pukul 14.30 WIB. Lokasinya di Hotel C di daerah Jakarta Utara dengan tersangka yang pertama inisial GH. Pekerjaannya drummer atau musisi atau DJ remixer. Usianya sekitar 45 tahun dan alamatnya di Semper Timur, Jakarta Utara. Kemudian tersangka kedua dengan inisial MY yang berperan sebagai kurir. Pekerjaannya adalah karyawan swasta, usia diperkirakan umur 44 tahun. Alamatnya sama di Semper juga, Jakarta Utara. Kemudian kronologis kejadiannya dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan. Berawal dari informasi masyarakat bahwa di salah satu hotel di wilayah Jakarta Utara ada yang dicurigai orang yang menggunakan atau melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba. Lalu informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Unit 3 Satres Narkoba Polres Jakarta Utara di bawah pimpinan AKP Syahan. Setelah dilakukan pengecekan ternyata benar pada tanggal 2 September 2020 sekitar 14.30 WIB, berdasarkan informasi masyarakat diduga adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh GH musisi. Kemudian ditemukan adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari tersangka MY yang sedang menunggu seseorang. Setelah dilakukan interogasi, diakui bahwa benar barang tersebut didapatkan informasinya bahwa TSK MY sedang menunggu TSK GH untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu. Lalu dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap kedua TSK dan ditemukan barang bukti jenis sabunya. Berdasarkan pemeriksaan awal, sementara untuk TSK GH diketahui sudah semenjak tahun 2002 menggunakan narkotika jenis sabu ini, namun sempat berhenti menggunakan narkotika dan mulai aktif kembali sekitar 2 bulan yang lalu. Kebetulan saja untuk hari Jumat. Ada lagi? Berapa? Sedang menunggu barang. Ya, sedang menunggu barang. Kemudian darah dan urinnya positif metamfetamin, berarti sebelumnya sudah menggunakan. Dan ya, apakah juga pelaku ini menyadarkan atau memberikan dengan temannya itu kalau tidak menjual begitu? Kita masih dalami itu, Pak. Ya, kita masih dalami. Nanti perkembangan lebih lanjut, hasil penyidikan akan kita sampaikan. Dan ya, untuk pemakaian atau selalu di tempat lain, atau mungkin di hotel atau tidak harus di hotel? Seperti itu. Dari pengakuan yang bersangkutan, yang bersangkutan menggunakannya berpindah-pindah tempat, tidak satu tempat. Ya. Ada lagi? Dari 2002, namun sempat berhenti sebentar, kemudian 2 bulan yang lalu menggunakan kembali. Ya. Dari 2002 ya. Baik, rekan-rekan, terima kasih banyak untuk penanganannya. Ya. Kita sekarang butuh barang bukti. Jadi, ya, kita mungkin ada yang pengen sampaikan dan tanya. Bisa ya, kita ada yang bisa sampaikan. Ya, kita dapat dulu aja. Mau disampaikan enggak, Den? Ya.
Untuk masyarakat, saya sebagai musisi menyampaikan maaf besar-besarnya, dan saya tidak akan menggunakan lagi. Apalagi teman-teman juga yang masih menggunakan, tolonglah berhenti, ini tidak baik. Dan untuk kesehatan juga tidak baik. Alasan menggunakan apa, Pak? Saya cukup kok, jadi cuma kangen-kangen aja. Karena waktu sudah berhenti. Terima kasih ya.